Lebaran tahun ini tentunya menjadi lebaran yang berbeda bagi Princess cantik Syahrini. Ya, pada lebaran kali ini Syahrini akan merayakan lebaran di luar negeri, yaitu Hong Kong. Bahkan dirinya juga tidak sendiri, namun memboyong keluarga besarnya hingga 25 orang yang juga termasuk asisten rumah tangganya. Saya berlebarannya di Hong Kong. Kebetulan ber-25 orang kita akan jalan, insya Allah. Semoga dilancarkan, puasanya alhamdulillah masih terus. Terus apa namanya, kenapa di Hong Kong? Karena tidak memakai visa. Jadi mbak-mbak di rumah, nggak usah apply visa. Yang simpel adalah Hong Kong. Mereka kan udah pernah jalan ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, yang belum Hong Kong. Kebetulan ponakanku yang 3 anaknya abang itu graduation kan, jadi dia minta oleh-oleh ke Hong Kong. Bandung dulu, besoknya langsung jalan. Jadi beli Idul Fitri di sana dengan keluarga, insya Allah.